Halo Toppers. Gunung Semeru begitu ikonik di Jawa Timur. Terlebih gunung ini juga yang tertinggi, tidak hanya di Jatim tapi di Pulau Jawa. Terlepas dari itu, Semeru diselimuti cerita yang melegenda. Berikut ini sekilas soal legenda Gunung Semeru. Dalam kitab kuno Tantu Pagelaran yang diyakini berasal dari abad ke-15 tercatat, suatu kala Pulau Jawa terombang-ambing di lautan. Alkisah, pada suatu masa para dewa dan raksasa diminta Batara Guru sebagai penguasa tunggal untuk memindah Gunung Mahameru di India sebagai paku dan Pulau Jawa agar tidak bergerak. Dewa Wisnu kemudian menjelma kura-kura raksasa. Ia menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu bagian barat Pulau Jawa. Namun berat gunung itu membuat ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Akhirnya Gunung Mahameru dipindah ke timur. Ketika Gunung Mahameru diletakkan di bagian timur Pulau Jawa, posisinya miring ke arah utara, sehingga ujung gunung dipotong dan potongannya itu diletakkan ke arah barat laut. Potongan gunung tersebut diberi nama Gunung Pawitra, yang kini dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Tak heran banyak orang yang menganggap Gunung Penanggungan adalah replika Gunung Semeru. Bagian utama dari Gunung Mahameru merupakan tempat bersemayam Dewa Siwa yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Kemudian dalam buku The Seven Summits of Indonesia karya Henry Agustin disebutkan, dalam kepercayaan masyarakat Bali, Gunung Semeru adalah tapak dari Gunung Agung. Dalam situs Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan juga dijelaskan, orang Bali percaya Gunung Mahameru bapaknya Gunung Agung. Upacara kerap digelar untuk para dewa Gunung Mahameru. Gunung Semeru dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi atau manusia dan kayangan. Banyak warga Jawa dan Bali yang percaya gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Natopers, semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini, Natopers. Ya,